Yes, golden rules ya nih. Oke. Okay. Wangi banget. Yeay! Hai semua, kembali lagi di playlist kita Cooking with the Luhur Sisters. Nama saya Jocelyn. Nama saya Zekrin. Dan di episode kali ini kita akan masak-masak lagi. Dan kali ini kita akan masaknya Pete telur. Pete itu manfaatnya bagus banget. Dan walaupun baunya agak nyengat, tapi banyak banget benefit dan manfaat yang bisa kita dapatkan dari pete ini sendiri. Jadi di episode kali ini kita akan masak pete telur yang gampang banget, bisa kalian contoh di rumah juga. Ya. Jadi ingredients-nya untuk resep ini ada bawang putih, bawang merah, tomat, cabai, daun bawang, dan pete. Dan ada juga telur, olive oil, garam, dan minyak wijen. Kalau kalian udah nonton 2 episode kita yang sebelumnya, kalau belum tolong ditonton dulu. Itu kita semuanya kebanyakan pakai minyak wijen, karena minyak wijen itu memberikan aroma yang beda dan pasti agak wangi, dan ya bikin wangi. Minyak wijen juga salah satu sumber kalsium yang bagus banget untuk kesehatan tubuh. Jadi kalian bisa banget untuk pakai minyak wijen di setiap hidangan kalian ya. Oke, jangan lama-lama lagi, kita akan langsung masak aja. Sekarang kita mulainya dengan nyalakan kompor dulu. Medium heat, kita tunggu sampai panas. Kita taruh olive oil, itu 1 sendok sampai 2 sendok. 1 sendok makan olive oil. Itu sampai 2 sih, tergantung telurnya ada berapa banyak. Karena kita hari telurnya 2, jadi nggak usah banyak-banyak. Jangan lupa diratain. Tunggu sampai panas. Nah, telurnya dikocok. Diplok dulu. Oh, masih ada bubble. Di enggak rata dan ada bubble-bubblenya biar pas lagi dimasak tuh dia. Nih, kalau sudah kita masukkan. Lagi nunggu panas, kita kocok dulu. Udah jauh belum? Salah. Nih, kalau sudah kita masukkan. Nah, ini kita diaduk. Aduknya jangan terlalu matang dulu karena kita mau masak digongseng sampai kering ya. Gak kering banget juga sih. Oke, ini kita pindahin dulu. Oke, kita udah dipindahin. Kita taruh olive oil lagi 1 sendok saja. Oke. Kita aduk rata, baru taruh itu daun, ingat ini bawang merah, bawang putih. Okay. Ini as usual kita tunggu sampai dia sudah coklat. Nah ini daun bawang putihnya dipotong kecil. Habis itu taruh cabenya. Jadi ini ada cabai merah sama cabai rawit ya. Biar jangan terlalu pedes juga sih. Tomat. Biar manis. Iya. Wangi banget. Daun bawang. Sudah selesai digongseng, kita akan masukkan telurnya yang tadi sudah matang. Kita masukkan ke dalam dan kita aduk hingga rata. Nah, ini wanginya enak banget. Nah, di sini baru taruh minyak wijennya. This is where the magic happens. Minyak wijen. Langsung masakannya tuh jadi wangi banget.
kita gongseng lagi yang rata. Oke, lastly nih, ini adalah golden rules-nya nih. Pete akan kita masukkan ke dalam. Sejujurnya aku gak bisa makan pete, tapi keluarga aku semuanya pemakan pete dan jengkol. Dan di episode kali ini aku akan memberanikan diri untuk makan pete dan merasakan betapa enaknya. Sudah deh guys, ini kalau makannya pakai tangan, pakai nasi panas dan setelah ini akan kita langsung cobain aja. Kita akan langsung cobain pakai nasi panas dan kita akan Oke, sudah jadi deh. Ini dia pete ala Zakrin dan Jocelyn yang disukai dengan mama. Ini makanan kesukaan mama aku, ibunda Lestari. Cepetkan guys, nggak sampai 5 menit jadi. Oke, udah jadi deh. Dan kita akan makan bareng sama kalian. Sambil nunggu nasi masak panasnya. Yes. Oh God, I don't eat pete. Aku tuh, ini moment of truth di mana aku akan cobain pete ini. Semoga. Enak banget. Ternyata pete itu nggak sebau itu ya. Kayak turns out it's really good. Aku akan kasih tim aku untuk cobain. Karena semuanya juga pada nggak makan pete, tapi kalau mereka bisa makan ini artinya beneran enak. Oke, sudah jadi deh hari ini. Semoga kalian bisa ikutin resep simple ini. Dan ternyata pete itu gak sebau itu dan enak. Dan aku sama cici aku suka. Ini adalah resep kesukaan mamaku. Terima kasih sudah nonton video kita kali ini. Jangan lupa untuk di like, share, comment, dan subscribe. Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu terupdate saat kita upload video baru setiap minggunya. Itu saja dari kita. Ya, I am Jocelyn. This is Zachary. Signing out. Bye!